Menjelajahi pantai-pantai yang masih tersembunyi di antara deretan pesisir selatan Gunung Kidul memberikan cerita tersendiri di dalam sebuah kisah perjalanan yang kita lalui. Hari ini kami mengambil jalur yang belum pernah saya lalui sebelumnya. Navigator saya yang membonceng saya menceritakan jalanan melalui jalan pintas ini akan sangat menantang dan menguji nyali, juga pemandangan indah. Ternyata benar apa yang dikatakan teman saya. Jalanan membelah pegunungan ini seperti jalan menuju ke Candi Ceto. Hanya saja rute ini lebih menanjak dan bertrek panjang, juga berkelok-kelok penuh tanjakan. Saya sarankan motor Anda melintasi jalan pintas ini harus benar-benar dengan performa bagus. Saking tingginya, bahkan navigator saya pun sempat memeluk erat saya karena rute yang sangat tinggi ini. Ah sayang, pemandangan apa yang terlihat oleh mata terkadang tidak dapat tervisualisasikan dengan baik dengan kamera. Setelah sampai di puncak, kami sedikit lega. Akhirnya di puncak, kami pun menuruni gunung ini lagi sambil melemaskan otot-otot yang tegang karena ketinggian tadi. Jalanan menantang ini cukup membuat bahan bakar motor habis dengan cepat. Tapi ini lebih hemat waktu daripada dengan mengambil jalan memutar melewati jalur menuju ke Candi Prambanan. Pantai Timang adalah objek wisata berupa pantai, yaitu wilayah yang menjadi batas antara lautan dan daratan yang terletak di Padukuhan Dangkolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Pantai Timang merupakan salah satu pantai di Yogyakarta yang pasirnya berwarna putih. Pantai Timang terletak di antara Pantai Siung dan Pantai Sunda Gunung Kidul. Akses menuju pantai ini cukup sulit. Jalan ke arah pantai ini masih banyak yang belum diaspal karena lokasi pantai ini cukup terpencil. Keunikan pantai ini adalah terdapat sebuah pulau yang menjadi habitat lobster laut di seberang pantai. Jalanan mulai berganti dari aspal menjadi jalan tanah berbatu, seperti jalan untuk kompetisi off-road. Penggunaan motocross akan lebih memudahkan perjalanan. Menemukan pantai ini memang sedikit dibutuhkan kejelian dan perjuangan, karena minimnya petunjuk serta akses jalan yang belum terlalu baik untuk menuju ke sana. Pantai Timang mungkin keberadaannya belum terkenal, seperti pantai-pantai lain yang ada di deretan pesisir selatan Gunung Kidul. Pantai yang terkenal dengan lobster dan kereta gantung ini menyajikan petualangan tersendiri sambil menikmati keindahan lokasi. Pantai Timang memang belum sepenuhnya digunakan sebagai salah satu tujuan wisata. Menurut pandangan saya, pantai ini lebih tepat sebagai wisata minat khusus, terutama bagi mereka yang menyukai tantangan dan petualangan ekstrim. Dengan medan naik turun, memang memberikan pengalaman yang mengasihkan. Dibutuhkan stamina, keseimbangan, serta konsentrasi yang lebih ketika mengendarai motor untuk menuju ke pantai ini. Hanya dikenakan biaya parkir Rp2.000 saja, kami sudah bisa masuk tanpa membayar biaya retribusi. Untuk menuju ke lokasi Pantai Timang, sangat memakan energi dan waktu. Hingga saya tidak sadar, hari sudah hampir gelap. Seperti kebanyakan pantai di daerah Gunung Kidul pada umumnya, Pantai Timang terdiri dari hamparan pasir putih dan tumbuhan pandan di sekelilingnya. Pantai ini belum banyak dikembangkan sehingga pemandangan yang terlihat masih terkesan alami. Pantai Timang terdiri dari dua bagian pantai. Bagian pertama di sebelah timur merupakan pantai berpasir putih yang sama dengan pantai-pantai kebanyakan. Saya sebenarnya ingin berenang ke pantai ini terlebih dahulu, tapi saya lebih penasaran ke ciri khas Pantai Timang di sebelah barat.
Bagian kedua di sebelah barat berbentuk batuan-batuan terjal atau bukit yang langsung berbatasan dengan laut. Pada bagian ini terdapat pemandangan pulau atau batu besar di seberang pantai. Pulau tersebut dikenal sebagai tempat terbaik untuk berburu lobster oleh masyarakat sekitar. Duduk sebentar di ujung tebing pantai Timang sambil menikmati bebatuan runcing tidak ada salahnya. Lalu pandangan saya tertuju kepada kereta gantung yang sejak awal sudah membuat saya penasaran. Pantai Timang dengan pulau tersebut terhubung melalui kereta gantung yang digerakkan pada tali. Tali yang digunakan berdiameter 4 cm dan mempunyai panjang kurang lebih 200 meter. Masyarakat sekitar biasa menggunakan kereta gantung tersebut untuk pergi memancing ikan atau lobster di pulau tersebut. Saya pun ingin sekali menaiki kereta gantung ala kadarnya ini. Namun beberapa anak-anak remaja di sana menawari saya. Pertama sih biayanya sukarela. Tiba-tiba dia menawari lagi dengan biaya Rp150.000 per orang pulang pergi. Wah, mulai gak bener nih. Langsung saja saya tolak. Tahu-tahu dia menawari lagi Rp100.000 sampai ke tengah. Lalu menawari lagi Rp200.000 untuk dua orang sampai ke seberang. Dan berakhir, mereka menawari lagi Rp50.000 cuma sampai ke tengah. Ah, maaf saja mas. Masnya sudah nggak punya prinsip sih dalam mencatat harganya. Saya juga nggak yakin masnya resmi penjaga situ atau bukan. Rp50.000 mending buat naik flying fox saja, dijamin lebih aman. Menikmati ombak ganas dari atas tebing laut, saya merasa ombak ini memanggil saya untuk jatuh ke dasar laut. Jika Anda frustasi diputus pacar dan sedang lebay, Anda akan cocok sekali datang ke sini. Berjalan ke sisi ujung barat lagi, ada sebuah tempat untuk menikmati sunset. Tapi naik ke atas ini akan ditarik biaya lagi Rp5.000 per orang. Sekian video saya ke Pantai Timang kali ini. Video ini saya akui sangat jelek sekali. Karena kondisi sudah mulai gelap, jadi tidak tampil dengan maksimal.